Sebanyak 80 tim bertanding dalam kompetisi PUBG di Kota Makassar. Para pemain berasal dari luar dan dalam Kota Makassar ini memperebutkan posisi juara dengan hadiah 16 juta rupiah untuk pemenang kompetisi. Kompetisi game online Makassar Mikael Cup Season Makassar digelar pada Sabtu dan Minggu kemarin. Ajang bergengsi ini digelar oleh pemain game online dan IO Mikael Expo sebagai ajang kompetisi bagi para pemain PUBG di Kota Makassar. Namun, tak hanya para gamers di Makassar, Mikael Cup Season Makassar ini juga diikuti oleh 80 tim PUBG dengan total 320 pemain game PUBG. Selain Makassar, ada 15 tim yang berasal dari luar Kota Makassar, di antaranya Balikpapan, Sulawesi Utara, Bone, Kendari, dan beberapa tim dari Sumatera. Battle dibagi dalam beberapa seri dan 4 grup, yakni A, B, C, dan juga D, yang selanjutnya akan bertarung memperebutkan juara grup. Kemenangan tim ditentukan berdasarkan raihan poin yang didasarkan pada jumlah kill dan ranking dalam pertandingan. Untuk kegiatan hari ini, Mikael Sport mengadakan turnamen Season 1 untuk babak penyisihan. Tujuan kami mengadakan turnamen ini untuk menyatukan pemain-pemain e-sport yang ada di Makassar agar lebih solid, jangan mengalah saing dengan e-sport yang ada di luar. Ada juga beberapa dari daerah-daerah lain, salah satunya seperti Bone, ada juga yang dari Balikpapan, ada yang dari Kendari, dan masih banyak yang dari daerah-daerah lain juga. Kompetisi yang sengit dan skill pemain yang tinggi membuat para pemain bersemangat. Tak hanya mencari gelar juara, Mikael Cup Season Makassar juga menjadi ajang unjuk kebolehan bermain PUBG bagi para peminat game ini. Yang pertama itu dari kesulitan sebuah peserta ini, kesulitannya pada saat kita dalam keadaan sendiri pas yang di tengah-tengah ini dengan game. Perjuangan bermain game selama 2 hari tidak berakhir sia-sia. Untuk pemenang kompetisi Mikael ini mendapatkan hadiah sebesar 16 juta rupiah untuk juara 1. Ini sebagai bentuk penghargaan atas kerja sama tim selama mengikuti Mikael Cup Season Makassar tahun 2019. Dila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Thank you.